Kita ada nak bawakan satu lagi program yang bakal berlangsung esok di Taman Melati Kuala Lumpur. Ini merupakan program yang telah pun berjalan bermula tahun lepas, iaitu Pasar Jualan Jimat Harapan Rakyat ataupun Pasar JJHR. Mungkin ada yang sudah kenal dengan program ini dan ada juga yang belum lagi mengenali lebih lanjut apakah program yang telah pun ditawarkan ini dalam memberikan satu lagi peluang bagi masyarakat berbelanja dengan jimat dan sebagainya. Jadi bersama-sama dengan saya untuk berkenalan dengan pasar JJHR ini, di sebelah saya itu Dato' Dr. Muhammad Nur Ali Akbar, Presiden Dewan Perniagaan Jualan Jimat Harapan Rakyat Malaysia, dan juga Dato' Insinyur Ahmad Tambi Kadir, Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wang Semaju. Terima kasih kedua-duanya Datuk meluangkan masa bersama kami Semak Pagi Malaysia. Difahamkan bahawa Taman Melati Kuala Lumpur ini merupakan lokasi pertama untuk tahun 2019. Betul Datuk? Betul. Jadi apa yang bakal disaksikan oleh penduduk sekitar Taman Melati esok untuk Pasar JJHR ini? Ya. Terima kasih Edwin. Ya. Pertamanya Pasar JJHR ini adalah ditujukan khas untuk kumpulan B40. So kita akan membuat pasar ini dengan menjual barang-barang asas dapur, iaitu yang tergolong dalam produk daging, sayur, ikan dan ayam. Okay. Semua barang dapur lah. Dan insya-Allah esok untuk pengetahuan diskaun yang paling paling menarik ialah ayam kita jual dengan RM3 seekor. Oh, ayam. RM3 segar. Ayam segar. Ayam segar. Itu mungkin akan menjadi rebutan ramai. Okey, Taman Melati ini kita tahu kepadatan penduduknya begitu tinggi dan sesuatu lokasi yang cukup strategik untuk dilaksanakan bagi tahun ini. Datuk sendiri bagaimana pandangannya? Saya Engineer Ahmad. Untuk permulaan, apa yang kami dapati program Pasar Jualan Jimat Harapan, saya dapati Datuk telah mulakan lepas-lepas. Dan saya dapati ia merupakan program yang sangat baik. Dan saya agak terharu ada orang seperti Datuk ini yang begitu prihatin untuk membantu rakyat, bagi meringankan kehidupan rakyat. Jadi saya telah berjumpa dengan beliau untuk turut serta dalam program kami. Saya selaku orang terlibat di Wang Semaju untuk bantu meringankan bebanan rakyat di Wang Semaju. Jadi untuk itu beliau telah bersetuju untuk menjalankan program ini. Dan tapak yang kami pilih adalah di Taman Melati, merupakan satu bagian pada kawasan di Wang Semaju. Jadi kita akan adakan esok insya-Allah. Jadi kita mengharapkan program seperti ini yang seperti mana Datuk buat, kalau boleh ia merupakan satu contoh CSR. Kalau boleh saya suruh kepada syarikat-syarikat di luar sana dan NGO-NGO di luar sana, individu-individu, untuk sama-sama kita membantu turun padang melihat keadaan kehidupan rakyat dan sama-sama kita membantu meringankan beban rakyat. Seperti mana contoh teladan yang sangat baik sebagai yang kata ikon dalam bidang ini. Tadi Datuk dah mention atau menyatakan harga seekor ayam lebih kurang dalam RM3, lingkungan RM3. Itu bakal kita nantikan esok dan mereka menantikan bahawa untuk pasar jualan ini bermula pukul berapa? Supaya mereka boleh datang awal. Pasar jualan jimat ini akan diadakan di tapak lapang di blok D6, 7, 8 dan 9 Taman Melati yang akan bermula daripada jam 8.30 pagi. Dan insyaAllah kita akan berhenti habis barang. Selalunya kita buat begitu. Dalam pasar ini, dia menghimpunkan peniaga yang adakah ada kerjasama dari pihak-pihak agensi-agensi Kementerian Pertanian ke ataupun sebagainya, bagaimana? Pembekalnya pula. Dan untuk pengetahuan Cik Edwin, kita diberi sokongan oleh Kementerian Pertanian dan kita jalankan melalui NGO. Dan juga kita dikoordinat oleh Dewan Perniagaan Jualan Jimat, disokong oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Persatuan Pengimport Daging, Persatuan Pengimport Ayam dan juga Persatuan Pengimport Ikan. Yang ini adalah merupakan organisasi yang menjadi supporter kepada program kita. Dan kita ada tim yang mana konsortium supplier yang akan supply barang di mana-mana tempat yang kita laksanakan.
Itu sebabnya harganya boleh ditawarkan dengan lebih rendah kerana ia terus dari pembekal dan tidak melalui orang tengah. Baik, kita tahu juga ini merupakan salah satu peluang terbaik untuk penduduk sekitar Wang Semaju khususnya berbelanja di hujung minggu. Apatah lagi keperluan harian, barangan dapur ini antara barang-barang yang sentiasa dicari oleh masyarakat Malaysia. Jadi peluang bagi mereka yang berada di Wang Semaju mengambil peluang untuk bersama-sama dalam pasar JJH hari ini. Bagaimana? Yeah. Jadi saya ingat peluang ini sangat baik. Dan kita dah rancang dekat sebulan untuk mengadakan ini dan dapat dijalankan, Alhamdulillah. Jadi orang kata, jom ramai-ramai datang ke Wang Semaju di Blok D Taman Melati esok pagi mula pukul 8. Dan ini merupakan program juga merupakan program kerjasama dengan DBKL. Dan saya selaku ahli lembaga penasihat DBKL, memang kita prihatin dengan rakyat dan keperluan rakyat, dan kita boleh bukan hanya melalui DBKL kita memberi perkhidmatan, juga kita menjalankan hubungan dengan syarikat, dengan NGO, dengan individu untuk memberi sumbangan apa yang boleh untuk rakyat dengan mengambil sebagai satu pengajaran pada kita, peringatan pada kita, pendidikan yang kita pelajari. Contohnya daripada hadis Nabi kan, laisal mu'min alladhi yashba' wajaruhu ja'i. Maknanya hadis ni kalau kita lihat sebagai penggerak niat kita, kenapa kita nak berkhidmat dan kita menyeru orang ramai tentang berkhidmat, yakni hadis ni bermaksud tidak lengkap iman seseorang itu jika kita kenyang dan jiran kita kelaparan. Jadi kita mengharapkan bahawa kita dapat menjalinkan hubungan baik dengan jiran-jiran, kita dapat melahirkan budaya prihatin kepada rakyat, budaya sayang pada masyarakat. Ini kita mengharapkan dapat kita lahirkan dengan kerjasama macam ini, insyaAllah. Ya, mungkin juga saya ingin tanya kepada Datuk terus pada waktu ini, dari segi logistiknya bagaimana untuk esok kawasan parkingnya untuk memudahkan pelancaran orang ramai datang ke kawasan pasar, bagaimana dari pihak DBKL sendirilah? Ya, jadi yang itu telah kita aturkan, dan tempat yang kita telah pilih memang kawasannya agak lapang sekali dan memudahkan perkhemahan, dan kawasan situ juga jalanan di situ agak luas, mudah, dan kita yakin tidak akan menimbulkan masalah. Dan kita ada petugas-petugas yang akan bantu untuk memudahkan perjalanan lalu lintas di sana, insyaAllah. Ya, Datuk, kita difahamkan pasar JJH ini sudah bermula tahun lepas. Mungkin kita nak tanyalah, sepanjang tahun lepas saja tentunya mendapat respon yang begitu positif, respon masyarakat awam ataupun masyarakat sekitar mengambil peluang sebaik-baiknya di mana pasar JJH hari ini dilaksanakan. Bagaimana pula dengan respon daripada orang awam? Alhamdulillah, respon orang awam amat amat menggalakkan, kerana di setiap tempat yang kita buat boleh dikatakan 2 hingga 3 jam barang kita habis. Dan kenapa kita boleh jual sebegitu murah? Kerana kita hanya mengambil keuntungan yang minima. Yang mana yang minima itulah yang digunakan untuk segala jenis logistik dan sebagainya. Dan insyaAllah tahun lepas kita berjaya membuat setiap hari Sabtu dan Minggu, iaitu sebanyak lebih kurang lebih 1,288 yang hanya bertumpukan kepada hari Sabtu dan Ahad. Baik. Untuk pasar jualan jimat harapan rakyat. Okey, itu antara yang kita kongsikan untuk anda. Jadi khususnya anda yang duduk di sekitar Wang Semaju ataupun khususnya di Taman Melati, datang ramai-ramai esok untuk mengambil peluang yang ditawarkan, iaitu program pasar jualan jimat harapan rakyat JJHR. Bermula 8.30 minit pagi, Datuk. Datang awal kerana ayam segar seekor RM3. Itu antara yang bakal menjadi rebutan esok juga. Baik, terima kasih sekali lagi iaitu Datuk Dr. Muhammad Nur Ali Akbar dan juga Datuk Engineer Ahmad Tambi Kadir, kerana bersama-sama kita berkenaan dengan program JJHR. Untuk selepas Taman Melati ini ada lagi lokasi yang bakal ini? Ada perancangan kami. Kerana kita buat kerjasama dengan Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan kita akan mengikut arahan daripada Jabatan Pembangunan Komuniti DBKL untuk membuat di mana tempat-tempat yang dipick oleh pihak DBKL. Okey, itu kita nantikan saja di mana lokasi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Datuk berdua kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia.